kita tanya dia, yang saya seru manusia ni di mana bahayanya? Tolong bagi tahu di mana bahaya bila kita bagi tahu ke orang, jangan buat amalan ni sebab Nabi tak buat. Jangan buat amalan ni sebab Nabi tak buat. Buat amalan ni sebab Nabi buat. Buat amalan ni sebab Nabi buat. Di mana bahayanya? Tak bahaya langsung. Bahkan lebih menyelamatkan amalan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seorang doktor bernama Rozaimi Ramli dari negara yang kita kenal Upin Ipin bertanya. Dan karena pertanyaannya di YouTube, maka boleh dong saya menjawab. Di mana bahayanya kalau dia menyerukan atau mendakwahkan kepada manusia agar jangan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi? Berarti dia melarang orang, melarang manusia untuk melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Dan lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Di mana bahayanya itu? Kalau kita bicara bahasa Arab, apa atau sesuatu itu isim mausul. Kalau kita bahasa Arabkan itu, la ta'mal ma la fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Karena menggunakan apa atau menggunakan ma, maka berarti umum. Artinya, apapun yang tidak pernah dikerjakan Nabi, tidak boleh kita kerjakan. Dan apapun yang dikerjakan oleh Nabi, harus kita kerjakan. Apa bahayanya? Satu, ini merusak tatanan syariat. Dalam Islam itu ada dalil yang namanya hadis. Hadis itu ada tiga jalur atau ada tiga kategori. Satu, hadis qauli, ucapan Nabi, di mana ini bisa jadi Nabi tidak pernah mengerjakannya. Misalnya Nabi bersabda tentang hadis zakat pertanian. Nabi tidak pernah membayar zakat pertanian. Jadi Nabi hanya menyampaikan aturan bagaimana nisabnya tanaman itu, zakat binatang ternak, berapa nisabnya sapi, berapa nisabnya unta, zakat mal, zakat emas, perak, berapa nisabnya. Nabi tidak pernah melaksanakan itu. Kalau apapun yang tidak pernah dilakukan Nabi tidak boleh dikerjakan, berarti itu juga tidak boleh dikerjakan. Jadi hadis Nabi yang qauli menjadi teranulir hanya karena tidak ada hadis fi'linya. Ini mirip dengan Pak Dasman pokoknya lah ya. Sama-sama doktornya juga. Jadi hadis itu tiga. Qauli, ucapan Nabi seperti zakat tadi itu ada fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Nabi mencontohkan misalnya sholat, sholu kamaru aitumuni usalli. Bagaimana sahabat mengikuti cara sholat Nabi, zuhur 4 rakaat. Itu pun tidak ada cerita bahwa orang sholat harus persis dengan Nabi dalam semuanya. Kita sama dengan Nabi sholatnya di bagian-bagian rukunnya. Tidak ada orang akan menyalahkan orang sholat hanya karena tidak sama dengan Nabi dalam kefasihan membaca fatihahnya. Ada satu lagi hadis takriri, yaitu Nabi menyepakati sesuatu atau setuju atau tidak protes terhadap sesuatu. Sehingga itu dianggap sebagai bersumber dari Nabi berupa ketetapan beliau. Dari tiga jalur ini, kalau kita pangkas hanya dengan jangan mengerjakan yang tidak pernah dikerjakan Nabi, berarti seolah-olah sumber ajaran kita yang berasal dari Nabi itu hanya perbuatannya saja. Dan itu menganulir ajaran-ajaran lain yang bersumber dari Al-Quran bahkan karena tidak dikerjakan oleh Nabi. Itu. Apa ini tidak merusak? Apa ini tidak bahaya? Bahaya sekali. Hanya untuk menyerang tahlilan, hanya untuk menyerang maulidan, sampai membuat teori. Saya bilang itu membuat teori. Karena tidak pernah ada ulama manapun, ya kecuali mungkin ulama mereka, yang membuat teori sekonyol itu. Apa yang tidak dikerjakan Nabi, jangan kerjakan. Itu teori tiruan dari hadis Nabi. Apa yang aku larang, tinggalkan. Hadisnya kan seperti itu. Manahaitukum kan apa yang aku larang, bukan yang aku tinggalkan, bukan yang tidak aku kerjakan, tapi aku larang. Artinya akadnya jelas. Kontraknya jelas, aku larang. Paham? Bukan aku tinggalkan. Dan kalau juga disuruhkan bahwa apa yang Nabi kerjakan itu kerjakan dengan pengertian apa isim mausul berarti umum, Nabi menikah lebih dari 4, kita tidak boleh. Ya tuh. Nabi mengaku diri sebagai Nabi. Saya anggap Pak Dokter itu bicara akal-akalan saja, saya tanggapi dengan akal-akalan saja. Mengejar perkataannya saja. Kita tidak boleh mengaku sebagai Nabi. Artinya teori-teori mentah seperti itu akan ditolak bidoruri. Secara akal cepat kita sudah paham. Dan saya takut hari ini tuan-tuan, ada pula hukum yang keenam yang ditokok oleh kita. Kamu kata buat majlis Maulidur Rasul ni tokok tambak. Habis tu kamu yang cipta hukum yang keenam tu tak tokok tambak.
Apa hukum sembahyang maghrib? Apa hukum sembahyang maghrib? Wah, jawablah wajib. Apa hukum sedekah? Tadi tabung dah jalan. Apa hukum sedekah? Sunat. Apa hukum minum arak? Haram. Apa hukum pakai baju jubah bagi warna kelabu ni? Harus. Apa hukum makan petai dari pukul 7 datang masjid sembahyang? Makruh. 5 arak. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Sekarang, apa hukum sambutan Maulidur Rasul? Nabi tak buat. Adakah hukum nombor 6? Nabi tak buat. Mana ada hukum Nabi tak buat? Hukum cuma ada 5. Wajib, haram, makruh, harus, sunat. Mana ada nombor 6? Nabi tak buat. Apa hukum semaya tak kapet? Ada saf. Nabi tak buat. Buang kapet. Apa hukum gantung kalimah Allah? Nabi tak nak gantung kalimah. Buang, 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 buang. Nabi tak buat. Mana boleh jawab Nabi tak buat? Tuan-tuan ni sakit lutut. Pergi Mekah, naik wheelchair, tingkat atas. Dos tawaf. Nak laju, tekan arnab. Nak slow, kura-kura. Adakah Nabi Muhammad tawaf naik skuter? Bi betul kau. Nabi tak buat. Campak aja skuter tu. Buat pergi market. Mana boleh cakap Nabi tak buat? Hukum cuma ada 5. Siasatlah sebelum nak turunkan hukum yang 5 tadi. Siasat apa yang ada di dalam apa yang kau buat. Di situlah dapat sama ada harus atau makruh. Atau sunat atau apa. Ini tidak. Sikit-sikit, sikit-sikit. Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Pening kepala kita. Sidang hadirin kasih sekalian. Janganlah tuan-tuan terfana hanya kerana seseorang itu ada gelaran doktor dan mula mencerca-cerca akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang turun-temurun dan pegangan mazhab Syafi'i yang turun-temurun ini sebagai suatu yang bersifat pembaharuan. Janganlah tuan-tuan terfana hanya kerana kata pembaharuan. No, tuan-tuan, pembaharuan itu kita boleh kembangkan dengan syarat tidak melanggar dasar-dasar beragama. Tidak melanggar dasar-dasar akidah. Kita kata kalau dulu masjid pakai batang tamar, pakai pelepah tamar, dan sekarang kita nak buat cantik begini, pasang carpet, pasang aircon, chandelier dan sebagainya. It's okay, no problem. Itu pembaharuan yang baik. Kita tak perlu pada hari ini kita mengekalkan macam zaman dulu sembahyang atas pasir. Oh, sini tak ada pokok tamar, kita pakai batang kelapa sawit contohnya. Dia punya atapnya pakai daun kelapa sawit. Itu saya rasa pelik tuan-tuan ya. Kalau ada orang berfikiran begitu pelik. Dalam masalah akidah, dalam masalah beragama, kita kena terus berpegang dengan apa menjadi pegangan para alim ulama yang terdahulu. Daripada saya tuan-tuan, sesiapa pada hari ini alim ulama yang mendukung pegangan akidah ulama-ulama yang mu'tabar, yang silam, saya angkat orang. Tapi kalau ada cerdik pandai agamawan pada hari ini yang sudah mula memperolok-olok ulama-ulama silam, menghina ulama-ulama silam, no, ini orang ini tak betul tuan-tuan ya? Tak betul. Kerana ulama yang silam itulah yang lebih betul. Ulama yang baru ni semakin kurang agamanya, semakin kurang ilmunya. Dan kita lihat hakikat ini berlaku pada hari ini tuan-tuan. Mana ada kita nak cari orang seperti Tok Genali pada hari ini tuan-tuan? Ada? Tak ada lah Tok Genali. Kita kata anak murid Tok Genali, Syekh Abdullah Tahir bin Tayyum. Ada? Tak ada dah tuan-tuan. Kita kata anak murid Tok Genali di antara Idris Al-Marbawi yang mengarang kitab Bahrul Madhi. Ada lagi orang yang macam ini tuan-tuan? Tak ada dah. Lebih lagi kalau kita nak cari orang macam Imam Nawawi, macam Izzuddin Ibn Abdissalam,
Macam Imam Suyuti, oh tak jumpa dah tuan-tuan. Tak ada dah. Menunjukkan dalam bidang agama ini tuan-tuan semakin mengurang, menyusut, 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 menyusut. Orang yang terkemudian tak akan lebih pandai daripada orang yang terdahulu. Itu sudah pasti. Bahkan Nabi ada menyebutkan dalam hadis yang disebut dalam Bukhari, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mengangkat ilmu dengan cara angkatan begitu saja. Walakin biqabdil ulama. Tapi dengan mematikan para ulama. Satu ulama mati, Allah angkat ilmu yang ada pada dirinya. Satu lagi ulama mati, dia angkat lagi ilmu. Artinya tuan-tuan, ilmu yang ada di atas muka bumi Allah ini tuan-tuan, dari hari ke hari semakin menyusut, menyusut, menyusut dan menyusut. Dalam hadis itu mengatakan sehingga nanti satu masa dilantik orang-orang ini daripada kalangan orang yang bighairi ilmin, yang tak ada ilmu. Faftau bighairi ilmin, dan mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Dhallu wa adhallu, kata Nabi. Dia sesat buah-buah ini dan menyesatkan orang agama. Ini peringatan daripada Nabi. Orang sekarang tak boleh tunjuk hebat. Kerana orang dulu itu adalah orang yang ilmunya cukup. Bukan takkan ilmunya, amalannya cukup. Akhlaknya cukup. Pada hari ini ilmunya nampak banyak. Ada doktor, tapi sombong dan takabur.